Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. As-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya, pejabat pemerintah mungkin badai sehatir atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh takmir Masjid Nurul, seluruh takmir Masjid Nurul Hasan beserta pengurusnya dan remaja masjidnya yang saya hormati, panitia pelaksana pengajian menyambut atau memperingati 1 Muharram tahun baru Hijriah. Siampun telat. Kan pun telat kok nggih. Sampeyan iki Jawi napa Medunten? Oh, Jawi. Kula badhe ngomong napa niki? Jawi napa Medunten? Oh, wonten sing campur. Wonten napa-napa. Tapi jenengan kan ngertos Medunten to, Bu? Kula nggih saged Jawa, saged Jawi, tapi jawane Jawa Yogya. Napa Jawa Yogya? Sakarepe kula, Bu. Seluruh panitia yang saya hormati dan terima kasih. Matur sakelangkung, matur nuwun ingkang kathah dumateng panitia yang sudah sudi untuk mengundang saya. Dan para undangan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan, ben menterjukan imul jahinah sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Lekpun eco pak operator jenengan mendelaken, boten usah di otak adik kersane boten luwih ngecuing. Saya pertama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah telah memberikan ma'onah hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul menghadiri tempat yang sangat mubarakah Kak Dintoh, tantona dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang telah kita rasakan bersama. Mudah-mudahan dan kula sareng panjenengan sedaya tantona tetepah oleh lomberan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kalibining. Saya ampun mempersilahkan saya untuk sekedar memberikan mau'idhoh hasanah meskipun waktu saya digeser boten nopo-nopo. Awalnya saya itu jam pertama, untungi saya boten kundangan teng tempat lain. Nawi pas saya kundangan ke tempat lain lak berkata kule elang Bu Jetong. Anika kutu tempoen nika. Ompa mana kule pas kaunjengan ke tempat lain kadung nyanggupin jam kedua ke tempat lain. Pas kule apa burung ben panitia karena kule sampai jam kedua kan enang berkat kule Jetong. Bangki na bangki. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada warga masyarakat Kalibining sedaya nak sehadir tantona
Mudah-mudahan pengajian ini menjadi tuntunan kepada ibadah kita sama Allah, ibadah kita kepada sesama manusia. Amin. Allahumma. Ngaarepan den kula pengajian nikah menjadi tuntunan ka ibadah, ka ubudiaan. Bukan hanya jadi tontonan semata. Karena ngetrennya zaman sekarang, sak niki-niki Bu, ngetrenne lek wonten pengaosan pas ngundang pembicara sing boten lucu, boten diundang malih. Laro jeng-jeng pole apa? Tadok gendeng sakamping. Pas reken Kiai ben maknya Isra Alawa. Gimana maki? Lah kan pas jadi tontonan. Harapan saya pengajian ini jadi tuntunan khususnya warga masyarakat Eka Dintok, umumnya kepada sekeje saya mendengarkan dengan pengeras suara Kak Dintok. Itu harapan saya. Mangkana para rabu sinten kula muljiaki di dalam kita menyambut Muharram tahun baru Islam. Dan kadang berbagai macam cara untuk kita memperingati dan merayakannya. Bodoh selewat pawai obor, bodoh selewat bersedekah, bodoh selewat kita itu zikiran dengan compo, bodoh selewat solawat dan macam-macam. Lah, kenapa harus sekak dintoh? Nah, warga masyarakat Kalibining ini kan memperingati merayakan Muharram dengan mengadakan pengajian karena untuk siraman kepada warga masyarakat sendiri. Siraman bagaimana? Ki mung goreng jrepen, kelilipen Bu ngertos jrepen jenengan. Tiang kelilipen niku lek pas kelilipen sinten sing badhe niup? Mosok disepul dhewe, mboten kan? Pasti akan minta tolong kepada orang lain untuk meniup mata yang lagi kelilipan. Nggih napa nggih? Nah, mangkana pas orang Kalibining mabeda pengajian, kangguy orang sejerepen, kangguy orang sekelilipan, lek boten kelilipan boten purun teng pengaosan. Lah ora aku dak teko sekelo kaku kabeh. Nggih napa nggih? Mangkana harapan saya mudah-mudahan malam hari ini yang mengadakan pengajian, yang membantu pengajian, semabodo, senyumpung, sedoteng, sebejana matur uliah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Para rabu sedan kula muljiaki. Saya cuma mempunyai 4 harapan. Kula gadah sekawan harapan, Bu. Andi 4 harapan di mana kita memasuki 1440 Hijriah ini. Karena kenapa? Karena bertambah tahun, atambah tahun, atambah tahun, umur kita pasti niku dikurangi oleh Allah. Sanes bertambah, nggih bertambah cuma jumlahnya saja. Tapi kalau menuju kematian pasti akan berkurang. Nggih napa nggih? Kita menghadapi umur yang berkurang, tambah berkurang ini, tambah tahun, tambah berkurang. Tentunya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Lebih masemak ate kula ben sambiang ka Allah Subhanahu wa taala. Harapan ten kula sing nomor setong, sing beto pulpen kali buku dicatet. Lek biasae dugi pengaosan, bidal teng pengaosan, boten beto pulpen kali buku. Biasae beto yo terus sing kata. Napa kok putune wedi jaluk-jaluk blonjo. Sing boten beto dicatat di memorinya jenengan masing-masing, diingat apa jari Imam bengi bunyi rek. Mbo. Biasae apa melok guyu wesan. Apa jari bunyi ana papat. Sing nomor setunggal. Harapan dan kula matan bebekus hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Solate dijogo, ibadai teng Allah dijogo. Sunnah-sunnah kula ben sambian saya tak teman ngelakonin, jaga patambah mapan boleh dari semangkin.
karena sambian mengingat ke kejadian yang sudah berlalu di Sulawesi Tengah, Donggala, Sigi, Palu. Bukan berarti di sana itu orangnya tidak beribadah semua, bukan berarti. Pasti pada seiki ibadah ke Allah. Tapi gara-gara orang yang tidak beribadah kepada Allah, satu Palu, Sulawesi Tengah semuanya kena imbasnya. Nggih napa nggih? Beni pas sebung seibadah sama sekali. Lah, dari kejadian tersebut, tore coba beni kun karo melihat, menonton dan ini sereyo. Seakan neyo re. Bukan hanya bilang seperti itu, tapi iman kita ditambah kepada Allah. Montak keng ke kobazana Allah, tore coba bayangkan satu kelurahan eya bikban tanah ditenggelamkan oleh lumpur. Bayangkan ben sambian. Lah, hubungan kita sama Allah bagaimana? Semakin seki teng enteng kebojong, seki tak pateh adina maksiat, coba tinggalkan dari sekarang. Beni pas engak kula umpama tanda kemaksiat, bunten, bukan berarti karena manusia ini kesetaja pasti senya mana dosa, pasti ketemu bentusa. Iki napa iki? Barusan mawon kula badhe teng mriki. Nembe niki teng saben niku ketemu anu napa kepanggih kali dosa. Tepang kali dosa. Ketemuan bentusa arep Bang badhe ringak mijeng-mijeng iki niku. Lah ketemuan bentusa, nggih napa iki? Lah beni pas enggak, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapi dosa-dosa kita tiap hari untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu. Bu, dules sening sepon li saya. Bu, pola jajan lah topes kakak bi matandek nyawa. Mata kerjot anu cepuk jantungan prena anu apa kembang api ibrahi. Canggu lagi ura rasan kan diaji pada diaji fit potran jias kira yo norok ke dalam etereng ben gula cek nyamalan begi mat tak begi mat tanah kangko ya dek canggu lagi ben keroy sambut percon terbuk ke tebu mau dek begi mat tanah kangko dek kak gula nyambut tengah iwar dah dari gugur bokir kopi pc ada percon gini kak tak ada nyaman kelu ya mongkolan aja ringan menyambut cangking saya sambut pas tuti jantungan mau dek sambut percon ngak gini kak pon. Jadi hubungan kita sama Allah bertambah mapan dari semakin. Lah, waktu zaman Nabi bu, gula cerita ke sambian. Zamannya Nabi dulu bede gempa pas bumi ni kayak tekuk ben Nabi. Tanah ni kayak camak ben Nabi tekuin. Bumi beni baje nasatiya ben kian. Jendilu ojo disek jok saiki duduk waktu ni saiki sambian aguli. Ada mon semakin cukup hutu poni gelicek menolong iblis. Menurut keterangan kitab ini, kitab itu biar paling bawahnya bumi itu, paling bawahnya bumi yang memegang bumi itu adalah ikan hut namanya. Cukup hut. Cukup ini kebenar gelicek ben setan ben iblis gelicek. Mak bisa gelicek karena kemaksiatan yang sudah merajalela di bumi ini. Tetimun jod banyak maksiat, jod atam berdosa, jod banyak kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka cukup ni ke jod etam berjod ikhlicek ben malaikat. Akhirnya terjadilah gempa, karena cukup aku nak ikhlicek aku ni. Coba bu ibu mau ikhlicek aku ni apa tak? Angki mak, dah cukup angki nak kenikah dia. Karena zamannya Nabi, makanya dia punya Nabi, ada tiga penyebab gempa itu ada. Nomor situng, penyebabnya gempa, merajalelanya kemaksiatan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya minuman keras. Kalau itu sudah merajalela itunya, maka otomatis gempa akan selalu menimpa kita. Na'udzubil, makin kira pikir TV, ring kira bine. Napa badan napa teng ki ane kanto mon kira pun sobung kenika berarti ki paling selamat ben Allah. Amin. Allahumma. Napa pole banyakan orang cerek. Korang orang asedeka akhirnya
epos ku gempa ben Allah. Mun rengga lebih ninten nggih boten nggih Bu nggih. Boten wonten nggih tiyang melit nggih. Mun ndak semawur ngono ya. Wonten apa boten? Oh ndak semangat. Wonten apa boten tiyang pelit Bu? Sing pundi tiyange monggo. Ayo kandakno nang kula. Sing ndi wonge? Kalau sudah banyak orang pelit, kikir, cerek, briket, maka ibu segut gempa ben Allah. Jarang bersedekah, ada bangunan masjid, dia tidak pernah sedekah, nang-nang palor ngabesaki karo. Entah masjid lampu namate hina puon tu saya melihatina. Entah masjid banyak rombuna sengkah senyapuona. Nika masuk sedekah loh. Sedekah itu bukan harus uang, ndak. Bu. Kersane pun sing lewat kersane mboten jenengan anu, tingali. Oh, bener ing lepot ya busaki pun le. Bener ing lepot pun le ya busaki pun le. Kuno pun. Bu. Sedekah itu bukan harus uang. Yang punya ilmu monggo jenengan sedekah. Kalian ilmu. Yang punya tenaga, monggo jenengan sedekah dengan tenaga. Yang punya pemikiran, monggo jenengan sedekah dengan pemikiran. Ndak harus uang. Yang ndak punya apa-apa sama sekali, monggo jenengan sedekah dengan senyuman. Wonten tanggine lewat, senyum. Jenengan Bu, nggih. Jan kula mon ring jebul iki paling sabar Bu. Paling sabar ring jebul teh nyaring madure ngak kula nika. Mon ring jebul paling sabar. Jan pikir mon ring jebul mon atau karben tetanggen atau karben lah kene ben tretan. Paling mek ngoceh kasar tak kira kasar. Yo matane. Ba. Engke nawaki. Kita kira ten, monreng madura jaga kalbokan, monreng cebegi pendenan, yo cangkemu, monreng madura colok nang, gua bang, tadi kasaran reng madura, makanya sedekahlah dengan senyuman, kalau tak punya apa-apa, tenaga tak punya yang boleh sedekahkan, uang tak punya, harta tak punya, pemikiran tak punya, ilmu tak punya, sedekah dengan senyuman. Ina makai lah salah orang seperti yang abah tak lah nyala goreng. Gina bagi. Lah gelak ibai. Apa? Lah nyala. Ya. Yeah. Yang mohon gula pas mahari nampak mantai berkatin tak senyum magula datin. Pon. Ibu-ibu yang saya hormati. Muslimin muslimat. Setun gula muljaki. Mater juga yang muljaki. Nasarang Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana pas nan. Mun pun merajalelanya orang cerik, banyak orang cerik, jarang orang yang sedekah. Nikah bekal epa gempa terus ben Allah. Masa apa sekutu penarik ba? Coba, makin gak nikah Bu. Ambian mun tak nemu tak gese sedekah nah. Umpaman tetangguna lah sogi kebila tak nemu si sedekah nah. Kia lecak ke kuku tak napa. Enten benih senikah. Bian ngambek nak kena bumbuk mang kata sekolah beri saya buan kan perak enggak nak bangki perak tak perak lesa tak petenya cek cerik cek tak bentai wes cina kan nasi nyaut temelar perak tak perak lo seni kau nak buk mak bantu semangat tak sekas aku mau tak nyaut perak tak semangat makin saya bentak nih ngambek nak kena bumbuk makan sekolah lele nduk ayo kene 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 nyak sewuan yo gawe sangung perak tak perak perak keng mon kula maren turun dari kantor mau diantar ke mobil jek beri se kendi pak punyai punyai mriki salaman pas sewu karo tau nang punya ini tul putel tegur keburu ke kebi ini keringnya sedekat tak kudu banyak Bu sepenting aba ikhlas lillahi ta'ala ya senau senyumbang pengajian tapi keng mulai diumumene ya ndak oleh ganjaran teku sing kuoso
Bu Paiman Aqua Dudus, Bu Misna PC 20.000. Kan ibu maki pun pengajian. Repole panitia bagian lakean Pak Dulgeni 50.000. Pola nak ibu maki nyombong, mun tak ibu maki jarang. Wah, apa je tak lu ke bolo cengkok nyombong, mun tak kok pengajian lu, lu tak gerti jo eh gua. Nggih napa ki? Badan ada saya enggak nikah. Konsep ki buru banyak orang cerek, jon tambo punya orang cerek maka jon punya gempa dari Allah. Napa boleh setan akhir senangnya dia memutar-mutar musik tapi dia tidak pernah senang hatinya untuk berzikir dan ingat kepada Allah. Makin musik-musik dan musik, ampun makin mun musik, Bond Academy pokon napa gak ro ajang-ajang gak ro banyak saya nyadon. Banyak saya daftar. Keng mun bede mak nyai mak kae tado umur ada ring daftar. Suruh tangkok suruh anu Pak? Takok suruh maca kitab. Tapi mun bagian nyi penyanyi, bu masyaallah tak kebuat teger. Lah mangkana dari nikah. Harapan saya dengan adanya pengajian nikah, yuk kita mendekatkan diri kepada Allah, patambah bagus ibadah kula ben sampean Allah Subhanahu hablum minallah. Terutama salatnya, sehingga bu ibu kula titip mbian sebagai canggen rumah tangga. Anak-anak jenengan itu bimbingannya jenengan. Bagus dan tidaknya, jelek dan tidaknya anak di dalam satu rumah tangga tergantung dari ibu rumah tangga. Mun pak bapak lah tak ejep nyari bese keluar mare. Sing ngopenin anak ero makan embu, nggih napa nggih? Hati-hati untuk menapa mendidik anak. Salat ta cek kelopai ketak mun ben sampean. Ayo sete salat. Ayo pas budal ngaji. Ayo ku menyang anu nang masjid. Sing ate makmum. Kudu ngak nikah. Hablum minallah. Kon, tani bitabit mun apit tak yo jeng boleh bening kali bini. Terusé napa? Sak terusé hablum minannas. Harus tambah baik hubungan kita kepada sesama manusia. Yang awalnya ngapunten sing sering zalim teng tanggi, teng saudara, teng orang tua, teng sinten mawon pun oleh sakniki boten usah zalim-zalim. Kersane tiang zalim teng kula kali jenengan, tapi kita jangan sampai zalim kepada orang lain. Kersane tiang nyakiti kita, tiang lintu napa ngersula teng kita, tapi kita jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Nggih napa nggih? Nggih. Cek genggian Bu, deki karo ngak jengge mbiyen. Hablum minannas, napa boleh mangken nika Bu, kita menghadapi Pilpres 2019. Pon, boten usah sampai tukar-tukaran, ndak usah. Kersane sing seneng makan daging yo monggo, wonten kaji suku tumbas teng mriko. Sing seneng, sing boten seneng umpame seneng teng wak petik yo tumbas wak petik, mangano wak petik ndak usah menghina orang yang suka daging. Sing seneng makan wak garing yo wis budal lo mangan tuku panganan dhewe, ndak usah menghina orang yang suka wak petik. Tak usah saling ngina, wah apa pun gak akan aku yang potong, mun kok reko kering, makanya kok kering juga nyaman, tak usah. Garai pas tukaran, kita beda pendapat, kita beda pilihan, monggo kerso. Tapi jangan sampai kita beda akidah di hati iman kita kepada Allah Subhanahu. Kan mending gugur buk dong, rogor berapa pilihan, tak nyapa pun teriatan. Tak nyapa pun matuan lah, digugur. Benering dia tak ada ngarah. Nah, muntak saraan. Raga pilihan penting gini ke lo, saya kemengak pun lo. Pilihan kampung kan atau kertaknya apa? Pilihan kampung dua seole apa dari kampung ngajan gula. Mak tegera tau kanan bantu tanggeng. Gini nama ki? Badan ada, saya senikah. Saya lima orang yang kebandar. Makan hablum minallah.
wa hablum minan nas. Tambah baik hubungan kepada Allah, tambah baik hubungan ke sesama manusia. Harapan yang pertama. Harapan yang kedua, didiklah putra-putri kita dengan pendidikan dasar agama Islam. Kula ben sampean mangken jendek budi nikah karena beda si ada buaki. Dina kiamat tak sampai 1500 dari zaman Nabi. Dinten kiamat niku Bu, masa cek tak ngerti madhurem pian Bu. Karo mbok saking ngak sik alomo, mrene lo cak kula. Cek tak ngerti nanti nika todo si syuting pian ngono kanganga. Syuting gak men nika TV ta. Nah, majar mon ke TV ke kula. Ngerti Bu madhure iki? Mangkane jek karo. Enggak sih tak ngerti Mas. Didiklah putra-putri kita dengan pendidikan dasar agama Islam. Lamun ampun nak potoh kula ben sembian ampun andi dasar Islam ya tenah tak gempang ala kudusah ben maksiat ka Allah Subhanahu. Benikun karo ijuju dunya madalon di anak. Darmada buna Luqman ning surat Luqman badaya bunayya qimis shalah wa'mur ahlaka bis shalah. Nika dawuh Luqman ya bunayya qimis shalah. Tangan nak mare jeneng agi salat. Asolat ta anak. Karena semakin banyak se cucu bendunya, anan minta sepeda melaki. Anan minta HP melaki. Belum tentu anak saya cucu bantunya dimanja dengan harta dunia. Tak tanto wileh agapai kecelepan kakuleban sambian ialam kubur. Gena bagi? Karena siapa nikah Bu? Bian banyak dunia. Ibu kika anak kapi. Benembian tak ikhiba ibadah ke Allah. Tak ikhiba sedekah, tak ikhiba ke Mekah, tak ikhiba ke Remah. Orang lain bagi kena foto nak kapi. Anakku siang malam benteng tulang di ibu dekantuh sandamati bagi kau nak foto nak kepi pas nak foto nak dengkadeng tak ingat saya mati hana tak ingat saya nyatakan gini bagi korona ya kakang dibik mereka tak tahu si lembok lembok si nyari si anakku ring tuan atau keringat wow ini wow biar selama neko teleker cedaka. Mun bedah saamun mun parlo bedah sesaraan boleh mun parlo teker engak kof darma kof sela celeker cedekan teker melekok bedah tetein duan di atas pas tengah bagi kau nak foto dunia nak pas nak foto tak bisa meseneng ke alam kubur kering tuan gina bagi pak lah tak engak saya matihan nak tak engak saya nyedekan nak tak engak. Karena kenapa? Lek malam Jumat niku Bu, malam Jumat, Kamis sore ba'da asar, tiang ahli kubur niku wangsul teng griya. Ahli kubur jenengan enggak ada ahli kubur Bu nggih? Nggih. Mosok mboten gadah. Sampean lahir teko pundi lek mboten gadah? Ahli kubur niku wangsul teng griya ba'da asar, makane lek tiang siin mbah-mbah niku oh, lek malam cuma jok buang laraan dengar peoma. Tak ilok. Tahun ni bian pada napa tenten sini kan? Sami ge. Lah malam Jumat ba'da asar, Kamis ba'da asar, niku tiang ahli kubur wangsul teng griya. Pamit teng Gusti Allah ya Allah, kula nyuwun pamit. Badhe ningali nak putu sing wonten teng griya. Napa tase iling teng kula napa mboten ya Allah ya napa diijini napa ya mulia mulih tiang kali wining teng mriki nyampe teng mriki mboten nganu napa kula pados tisu ndak disediakan opek panitia untung gawa nang tas ndak gawa ora wangsul teng griya diijini kali Allah nyampe teng griya mboten ndang mlebu teng griya Bu tak duli masuk ke Roma bede Roma nangi pager kada ya Dok mendel teng pager teng ajengan ditingali riyen nak putune teng griya ni ditingali
eleng apa enggak neng aku? Mantun maurib maca Fatihah apa enggak? Mantun maurib muslimatan apa enggak? Maca Yasin apa enggak? Nyedekahi apa enggak? Ini kan neng-neng Pak Kerja dan Roma neng-neng sedikit lah. Mun orang sepeda ilm Roma nah malam Jumat nikah pasnan akhirem sedekah, akhirem bacaan Yasin, maca Fatihah, akhirem kika ahli kubur, maka ahli kubur sing wonten tengah jengan griya niku mlebet teng griyane. Sak mantone mlebet teng griya, wangsul saking griyane teng kuburan sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Nak putu kula eling teng kula Gusti. Perak Bu padha nak kena kene ibu wis 1000 sira mule cilo. Perak kan? Perak sampe jingkrak-jingkrak wangsul teng kuburan. Tapi sebaliknya lek ahli kubur niku pas nak putune boten eling sing badhe nyedekahi, badhe nyedekahi, badhe maca Yasin, badhe ngirimi Fatihah dan sedekah niku direntosi sampe dalu. Sampe dalu direntosi jam 12, jam 1 terus sedetik. Akhirnya sampe dalu boten wonten sing eling. Nak putune boten-boten sing eling. Emok karo emok sing tarik-tarikna. Emok sing eling kalau nando ni rambi. Emok sing eling entar napa sebarang pokok entar garoksi entar kekama. Empon ngajak kan boleh je Pak Ra Pak ke malam Jumat mun entar ngeleleng. Leng ngeleleng ya atore ngeleleng kor je Ra Pak ke malam Jumat karena lek malam Jumuah niku biasa ahli kubur wangsul. Ngertos, Bu? Lho tahu Pak Karwangan nggak bisa kimas ya. Ngerti apa enten? Lho sini, kamu kula kudu tegas Bu. Ngerti? Sini. Direntosi sampai dalu, lek sampai dalu boten ngirimi Fatihah dan sedekah, dia tunggu sampai pagi subuh. Subuh, Bu. Subuh boten dikirimi dan dikirimi napa lali. Ndang-ndang-ndang eleng. Maka dia pulang ke kuburnya dengan dia sambil menangis. Ya Allah. Nak putu kula boten eling teng kula Gusti. Boten eling teng kula padahal kula sing medamel mule siyen kula sukaaken teng nak putu kula. Yatra-yatra kula sukaaken mangkane sakniki boten eling teng kula. Nangis Bu sambil nangis. Boten percados ning jenengan lek boten percados jenengan tumbas benjing kitab Dhaqaiqul Akhbar jenengan waca teng mriku bab kubur wonten teng mriku punan jenengan tumbas nggih waca dhewe mosok aku sing ngerti macane sikan lek boten percados percados napa boten engko pas kesuk dari sapa. Niku lek wonten tiyang ngomong ngeten berarti dia sudah tidak punya iman kepada Allah dan Rasulullah. Nauzubillah. Saya mengutarakan, saya memberikan wejangan-wejangan bukan tanpa dasar. Duduk moro-moro metu. Tapi saya belajar dari kitab-kitab, makanya semakin sampean harus bisa membedakan mana ulama, mana kiai, mana nyai. Ingat lho, Bu? Ulama dan kiai tidak sama. Karena kalau ulama warasatul anbiya. Tapi kalau kiai, kalau nyai, mboten usah sampai tenggogot. Jenengan mawon sakniki wonten Pak Kacir wae, wonten Pak sinten-sinten niki, tumbas sorban, tumbas gamis, tumbas supluk putih, tumbas tongkat, tumbas kitab cekel napa melampah mentek mriku ngalur ngidul. Buh, kiai di mer wae. Ngene apa nggih? Tak usah pinter maca kitab mon pon aget-aget sebarang pon ajendan kepada ketemur neguk kitab berarti buh kiai. Ingat lho, jangan sampai kita terbodohi dengan itu. Karena kalau ulama dia adalah orang yang alim, dia alim ilmu agama, dia alim pinter baca kitab, dia alim pengetahuan-pengetahuan sejarah-sejarah nabi. Itu ulama. Kalau sekarang
ulama jadi tameng. Ula tak gelem. Sekarang ini Islam sama Islamnya diadu domba oleh orang yang di luar Islam. Awas, hati-hati. Islam pada Islam mah ayat tuh ben orang di luar Islam malengo cai pada Islam ada roh montak melengko benerak kaki egoa. Tengok ki, saya titip. Bedakan mana ulama, mana kiai, mana ulama, mana nyai. Kalau nyai-nyai di sini banyak, ini semuanya nyai. Enggak kan? Iyo nyai ini putu. Nyai semua ini, semuanya nyai. Tapi nyai yang ulama yang sekarang betul-betul harus diseleksi dengan baik. Kiai yang ulama yang harus kita betul-betul mengerti dengan baik. Pon, didik putra putri kita dengan pendidikan dasar agama Islam. Mangkana mon pasnan abe andi nak foto se bisa macam lebet ate ben peker nikah se nak foto se menjadi nak foto dunia akhirat bu. Karena kenapa? Karena kenapa? Kalau sudah anak-anak kita itu tahu dasar agama Islam, otomatis dia punya dasar kangkui bisa mendoakan kita semuanya. Amin Allahumma. Saya tidak melarang jenengan gadah yuko boten usah napa sekolah boten. Harus sekolah. Karena kenapa? Kita hidup di zaman modern, otomatis pergaulan juga modern. Kehidupan juga modern. Saya ndak melarang monggo kerso sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-tung-tung sekalipun. Saking akeh SC sampai S-tung-tung. S-tung-tung sekalipun monggo kerso jenengan sekolah akan, tapi jangan sampai lupa pendidikan agama Islamnya. Carilah pendidikan sekolah yang carilah pendidikan nopo pesantren yang ada sekolahnya. Monggo. Atau kita lulus dari sekolah salat teng pesantren. Karena kang kui sampean dibik bila menikah kang kui kula. Sampean dibik, sampean andi sango bade se maca akina Yasin, bade se adu akina. Karena apa amal yang bergerak ada tiga. Amal jariah. Apalagi ilmu yang manfaat. Di ilmu saya manfaat umpama nak kati gula, saya sabenta pada saya ngidi ngaki pas ejele naki laku ni ilmu manfaat. Di tetap dapat ganjaran, dapat pahala. Meskipun saya meninggal sok besok, tetap saya mendapatkan pahala dari orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Apalagi waladun sholihun yadakmulah. Anak saya soleh, saya lakukan doa ki. Mangkana sambian semakin saya di ahli kopur, saya di ring tua doa ki. Papa cengkok Allah ya Allah tak langkung sepura ki itu sering tua di dalam sepura ki itu sana ahli kopur di dalam. Karena balasannya sok besok kena cucunya jenengan. Mon sambian tak tahu mana doa ki ring sepona tak tahu mana doa ki bunga sepona sambian. Otomatis nak foto sambian tak kira doa ki sambian. Engkin apa ki? Engkin apa ki? Pon, makanya didik dengan pendidikan dasar agama Islam. Si nomor dua, harapan saya. Para rabu saya tuan gula mulci aki. Si nomor telok, harapan tuan gula. Jen pabunya asadeka. Kita memasuki 1440 Hijriah ini. Tambah kita tingkatkan sedekah kita di jalan Allah. Sedekah di jalan bagus. Asadeka mau nyunguk kade. Mau sedekah sarung bagi kalian tak wajeng, tak ring percuma. Asedekah mau kena bagi kalian tak bojeng, tak ada yang percuma. Enggak ada bagi. Pas berdering dia tak bojeng. Beri roko benam dia, percuma. Catat bener, catat amal bagus tetap ben Allah. Tapi tak ajelen amal sambian. Karena kenapa? Tak yang kui ben orangnya. Mbiang sedekah sarung. Tetap catat amal ibadah ben Allah. Tapi amal tak ajelen. Pola nah sarung ata yang kui tayak kuya bajeng maksudnya yang mungkin keroyak kui jo tojo asal dari bungkun dia yang kui lagi nak bagi kalau menosom celap yang kui kok buko pada kalau kok buko kadang kita kesabu napa entar ngayengi lemah tak kok celap ya yang kui dia sedekah dia tapi tak aje dan amal akan data yang kui abe dari masa dekat
de buna Nabi ni ka as-sadaqatu tamna'ul balaya. De buna Nabi bini jan gula. Sedekah ni kan ke gulai bu. Oning gulai sampean. Belai ni ke musibah dari Allah. Tapi hati-hati ring mangken ni kebanyakan anu napa porta campur. Bodoh ring tak bojong, tak pasang, tak zakat, tak tak napa tak pasang, tak bojong, tak napa bohi pon lawala. Tung dah capok musibah ben Allah ngocak ka kancan apa sampean aduh dikene ujian aku be Allah. Cak tak padok rumah, tak bojong, tak pasah, tak duk rumah. Ngocak uji ben Allah, bukan. Ujian itu diberikan kepada hamba Allah yang ibadah kepada Allah. Tapi kalau hamba Allah yang tidak beribadah kepada Allah, tak bojong, tak pasah, tak duk rumah, pas diberi musibah ben Allah, kene kebeni ujian. Tapi peringatan dari Allah, male aban tuli-tuli abani ibadah ka Allah Subhanahu. Tapi wonten nyai tanggi kula. Wonten nggih boten salat, boten poso, nggih boten apik tiyangi, tapi kok rezekine lancar saking sing kuasa. Duwee kata, dunyane kata, tapi tiyange boten napa-napa, boten salat nggih boten poso. Bedetan sing ngene iki. Wonten napa boten, Bu? Niku istidraj namine. Itu istidraj, itu disolek ban Allah jan madhurana. Cucu ban Allah ya, ayo kakandah pabi gelu mopong ban bede dunya. Jok man ga nyaman orang tak pasah tak bojong tak dok remah tak syahadat tak iman ka Allah, tapi selalu iberi rezeki ban Allah. Jok man ga nyaman kini kesolakan dari Allah. Karena Allah maha adil, maha aparing. Allahu yarzuku man yasha. Allah aparing rezeki kau serak boy. Mohon pas Allah aparing rezeki kau ringa bojong monolo. Ring Amerika tak kisoki. Mungkin apa ki? Semuanya dikasih rezeki sama Allah. Tapi lihat dulu rezekinya barokah nopo mboten. Karena kalau rezeki yang tidak barokah, maka tidak ada ketenangan di hati untuk memakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillah. Makan singkata sedekah, Bu. Singkata sedekah. Nawi umpami jenengan yang petani, sing pedagang, sing tiang biasa. Nawi umpami sing petani. Nang sawahe yo akeh panene biasae. Sakniki kene macem-macem penyakit, kadang ge gagal panen. Ojo nyalahno tikus, ojo nyalahno wereng. Introspeksi diri, apa zakat kita sudah beres sama Allah? Apa sedekah kita sudah beres sama Allah? Ojo nyalahne, kadang-kadang pereng iki kok tutuk rene. Tikus iki mangan pario ndak kondo-kondo. Kadang nyala lagi, saya degeng lagi. Kadang mau degeng na macet, degeng na sepeh, tak pati laris. Teng beda buja, tak jeretak, ya ada demengkong lagi kiri dan roma. Siapa ada perbujari lah kanak? Letak apa-apa juga, tak degengan. Betul, dapat ter, saya sedikit biasa nah. Iya, tak pati nyawur pada tiba nyak ria. Tak degengan, rima tak lancar, siapa rila nyabuk ria. Jangan sampai seni cek sultan gelu. Coba dulu dilihat sudah beres apa enggak dagangan saya, sedekahnya sudah keluar apa enggak, apa engkau lah papan sedekahnya, apa engkau lah mapan zakata. Jenernya lagi kadang iberi sakit ben Allah menono sakit mulu boros-boros sakit boleh boros-boros sakit boleh jenernya lagi tatang genah pada sendi seher ya lah. Sopo iki wis nganu nang aku iki? Ampun, cengok kade. Sedekahna beres napa enten sampean? Karena sedekah iki mati lho, Bu. Sudahlah, buktikan saja sampean sudah. Ya kur ikhlas. Ya meni bocah melolo padan makin iki kare kang ana pabulan suara banyak ring sedekah, sedekah tajin. Hah? Kata napa mboten teng mriki, Bu? Biasa lek
bulan-bulan saat ini kan kata tiang-tiang jenangnya. Tapi apa jin? Kun karo di otangan. Matemur mari ya tren. Sebenarnya dinak ya tren matemur. Ayo diteri, dah enak deh dah diteri. Aku mari diteri, bik mama wetan. Kan buatan ilas. Kan kengsang-keng buatan eco boleh diteri disik. Nggak kan? Sedekah itu harus ikhlas. Tidak usah diiling-iling, wes. Yang penting madai sedekah no. Perkara awak diteri, tidak usah dioceng. Tidak, lek wong kene. Aku lho ngeteri tok krono. Kene tidak tahu diteri. Watan apa watan? Saya kuni tiangi, monggo. Ayo. Tidak usah punya hati tidak enak, jadi tidak seperti itu. Buatan ngeten yang sedekah itu buatan ngeten. Sedekah harus ikhlas lillahi ta'ala. Lek jenengan ikhlas, insya Allah kontan dari Allah. Ya tapi tidak kontan dino iku, bu. Jenengan lek sedekah, cok ngarep saiki sedekah saiki dikei dibalas be Allah. Mungkin sedekah, mungkin dia saya ngarep balasan dari Allah kipunten. Sedekah nasambian, eboki, makin tak ibalas otomatis buk biloh pakun eba bungkol ben Allah allena amin Allahumma. Amin. Katus pak bapak ya nopo bunyai. Katus kulo kan medhamel. Kulo menafkahi keluarga. Niatan saya sedekah bagaimana? Bagus. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa yang didafakahkan kepada keluarga, maka Allah akan mengganti apa yang dibiayakan kepada keluarganya. Jadi jok khawatir bu ibu sing masak boten usah ngamri bayaran teng pak bapak. Coba sampean lek tuku piro mas, piro aku sing masak boleh sing usuk, ayo piro entah pak kaku udah laki udah sentem di bini gak kenikah. Aku mulai isu masak rakura baumba, ayo dek bayar piro ada semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah tapi harus ikhlas lillahi sakjane lho bu. Menurut aturan syariat Islam orang perempuan bu ibu niku cuma wajibe meteng be ngelahirne. Wajibnya di syariat Islam cuma ngandung ben arembi. Loh, teng nyusuin, teng amasak, sa rakora dak remeni. Itu karena dari raja negonjur nah mon aladin keluarga, maka ilakonin ring bini, mangkan tak kapra kula mama bereng kali bini, bereng laki sa pas mau jemur tak kapra. Tak keton maksudnya lho. Kula tak keton karena itu memang kewajiban seorang suami. Ah suami sengka saya sasa dibi todus saya cemura dibi dadi majer oreng itu kewajiban suami. Tapi karena rajono kunjurna dari Allah paringi kikan ring bini saya sasa paringi kikan bini saya rakora paringi kikan bini saya nyusuin nikah pas enaku nin ring bini dibi. Arti bu? Karo genggian menolong. Jadi anggaplah sedekah kita melayani rumah tangga, kita amasak di dalam rumah tangga. Alatin laki, alatin anak itu tetap dicatat amal ibadah ben Allah Subhanahu. Sedekah iya, sedekah ni bertenaga benar. Bukan mampu laku pun tetibu DPR. Makin lah. Bu napa? DPR ke dapur. Semuanya seperti itu, bukan berarti pas boleh mak nyai boten masak, jangan serem mentah masak tak ngakan. Engki jangan masak mak ngak-ngakan bagi keluarga nah. Semuanya mengharap ngarepa kenapa ganjaran saking Allah. Dari rajunah amasa edapur, amasa alatin lakih ben anak. Angkan apa ibu-ibu sih? Setan kula mulja aki, para rabu setan kula mulja aki.
dari tahun sekarang kita memasuki 1440 Hijriah. Yuk tambe semangat ate kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu. Yang terakhir harapan saya, yang terakhir, di dalam musim-musim musibah dari Allah ingat nikah. Arpan kula kula ben sambian jen pabenyak maca selawat dek Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa polana? Karena debuna Nabi Muhammad. Sallu alayya fa inna salatakum kafaratun li dzunubikum. Debuna Nabi. Maca selawat ben kasengko karena bacaan solawat tebenjriyah bisa menghapus dosa-dosamu kepada Allah. Jenengan baca solawat satu kali, man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Ben maca solawat kasengkok sekalian debuna Nabi, maka dibalas oleh Allah dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane jenengan Bu boten-boten pendamelan tumoto selawatan. Selawatan muslimatan, selawatan teng masjid, selawatan teng pundi-pundi jenengan sing kerso monggo. Tapi jok sampe selawatan karena gengsi-gengsian hadir di selawatan cuma pik selawatan. Wah, bunyai zaman now. Punya zaman now kan tahu. Hai, kamu ada tempat solawatan? Lagi solawatan. Atau datang ke yang tidak punya seperti ini, datang ke solawatan, keng karena senang pulang beretap punah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Makanya tak tahu gongku, kan? Apa senang kok pulang wahat terlalu lebur, gua? Tak ikhlas lillahi. Solawatan lah tau sambian umpama aja entak keluar nang copo nang maca solawat tibi ana solawat tibi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Qur'an naon ya mun pas ngatengah malam biang solawat teh bengkon rata-rata. Allahumma sholli ala Muhammad ai gua. Ada jan tetangguna mate mur kumat lai gua. Ngene apa ki? Tidak usah dikasih tahu meskipun cak solawat dan nega emak emak dah tak usah kebun lo kering kering banyak tak usah ngaku sampai kereta kereta pagi ini kering banyak tak usah emian pembinya tibi nengi Roma saya terus tahu mana icom kok pembinya macam solawat karena gula cerita abu. Kenapa Pak Gelo? Wani piro? Kering seru terus terus wani piro nyumbang berempat. Cerita sekoni. Pada orang mangkat haji, doa ngerasa aku wuf asai abalang awuquf. Ini kata macam seiyator nang imanasik. Mesti teman-teman haji tahu. Jadi tak macam seiyator nang imanasik. Manasik kayak kebodongan ni kan, ni kan tak baca. Tapi maus solawat, sa'i solawat, tawaf solawat. Awukuf solawat, abang langsung terus ni solawat. Itu lid ben kanjana. Apa sampean kodok tak mau cacing manasikan? Apa kok mau cacing solawat tok? Biasa lek manasikan kan, anu diatur. Wajan saya iki, awuf iki, wukuf iki, balang iki. Kan ono wes aturan EKP. Apa sampean mah tak mau caciku? Kok mau cacing solawat tok? Gak boleh dekak kanjana. Kok Rian di misteri sih di peristiwa dengan badannya solawat. Makanya sampai-sampai kulo berhaji, kulo sa'i, kulo tawaf, kulo wukuf, kulo balang boten moco sehingga tentang manasik. Kulo pas maca solawat karena kulo andi peristiwa yang sangat-sangat menyentuh hati saya dan menakjubkan, membuat saya terkejut dengan keistimewaan solawat. Apa bukan? Mak sampai deh iya. Kula dari kota Yaman. Keterangan ada di kitab Irsyadul Ibad. Ada bu keterangannya. Kula cerita bu tentang pada dasar. Tapi ada dasarnya. Dari Yaman
berangkat dari Yaman, seorang tersebut bersama bapaknya untuk berhaji ke Mekah. Nanti ahaji dari kota Yaman kedua benepaan. Depak ke perbatasan Yaman, bapak nikah sakit sampai sobung umur. Nengi nikah. Sobung umur pas nangis bu, si anak ini kan nangis, nangisin bapak karena tak sampai depak ke Mekah kangkui berhaji. Pon sobung umur yang perbatasan kota Yaman. Eka sama Yaman udah tahu nih kita teman depak. Moni Yaman oning. Tegang tahu. Tetapi pasangan etangi senben si anak. Karena dorina nangis tak alenya ke bapak, tengkon alenya. Bapak ni kemuana aubel titi himar. Eh tanya aki ben si anak, bu anak apa sambian pak? Bondeng urai siapa long ke Vietnam anak sambian pak? Apa seni kemuana pak? Apa aubel himar itu biasanya sama dengan kuda, sejenis itulah. Di wajahnya itu pas berubah. Akhirnya nangis, anak je nangis. Mula ada bapak, mula pas aubel. Sanda aube deri nangis, sadari rasa tak nangis, pas tangit deh di dalam tidurnya dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seseorang, ditanyain, kenapa sampean? Saya ini mau berhaji bersama bapak, tapi bapak sudah meninggal di perbatasan kota Yaman. Nopo oh bapak sampean? Irangan wong bapak niku lek ibadah nggih tekun, ibadah nggih api, teng menungso nggih boten nyalah-nyalah, teng Allah nggih boten boleh, nggih teng Allah boten maksiat. Kirangan nopo amal nopo bapak niki sing didamelaken bapak kok sampai ngeten. Sih, mak pinter betaje. Mak bek lancar sakniki. Nge panci bapak jenengan niku keto ane panci amal ibadahe sae. Tapi wonten amal setunggil amal sing jenengan boten semerat teng amale bapak jenengan. Nopo bapak jenengan niku biasae ngutangaken duwe di wis gak usah dawa-dawa. Yo ngerti kabeh lek sewu ketuket utang sewu mboli sewu seket. Kadang utang saibu mau beli saibu satu, saru nyaman butos. Oh ngaten tah, enggak, makanya niku teng dalam mimpinya niku bu, niku malaikat. Tapi wonten amalin bapak jenengan niki sing tiap malam istiqomah. Akhirnya saking keistiqomahannya, bukan tak iya ce melarap kemarin. Saking istiqomah akhirnya dosanya diampuni oleh Allah. Napa niku amale bapak? Bapak njenengan niku lek badhe tilem biasae mau sholawat teng Nabi Muhammad 100 kali ping 100 istiqomah tiap malam. Akhirnya dituduhaken kali Nabi Muhammad, orang ini masih bersolawat, istiqomah bersolawat kepada saya. Maka didoakan oleh Nabi kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya, berilah dia kelapangan untuk menuju surgamu. Epeheran ban Allah jaring Nabi bu saya doa, benih kuda ban sambian, mon kuda ban sambian mak ketika kadang, aduh ah ni kenyentak ya Allah, entah nak buat ni kemana ni kemana, nak guste kuah. Ngene lagi. Ya Allah, kula niki kados pundi Gusti? Kok ngeten-ngeten mawon niku? Adek jentek beri pun Allah. Aduh asam pitak nyentak. Kadang mun isine nggih sabun kakan perang atuh ae bos sabun. Ya Allah, ya napa niki Pak anu mari kula Gusti? Kok dipangan perang etok e kuwi. Adek jare pasal bun mangiran. Akhirnya ya napa didoakan kali Nabi Muhammad. Terkerjat bu, saya anak ni ke dalam mimpi nak terkerjat karena mimpi nak nikah. Ia bersemua nasi bapak. Alhamdulillah berkat syafaat dari Nabi Muhammad. Istiqomah nama jasulawat ke Nabi Muhammad.
esapora tu sana ban Allah ban ema bani asal senyaman amuan mangkane kula pas berhaji kula tawaf kula sa'i kula wukuf kula balang sing diwaca kula selawat karena berkat selawatlah bapak saya diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kula kali panjenengan tetap di aku umatnya Nabi Muhammad. Amin. Allahumma. Karena beto bu, diaku ngaku-ngaku bek diaku beto. Ngaku-ngaku bek diaku beto. Ko ngakoh ben iya konin ni kebide. Maman bener yang kali ini ngering dia. Oh sopo mambengi pengajian. Iyo, iku lo dulurku punya iku. Beto. Salah kok ngaku. Ah, kecuali kula saya ngocak. Ring kali bining kalau le, tretan kula. Nah, gitu. Sama dengan kita kepada Nabi Muhammad. Kita cuma mengaku-ngaku. Oh, umat Nabi kok. Ndak kok maklaim kerato ge. Dermo. Tak tahu, bener yang ngedurem yang. Ndak umat selain sengko ego. Ada pas mengkroa abon TV si umat Nabi Muhammad. Mun selain re apa? Kasrakas. Ada ampun. Tapi benih nak kenika. Abah kau ngaku tadi umat Nabi, tapi tak tahu man ala kau ni lampa-lampana Nabi, tak tahu man ala kau sunnah-sunnah Nabi. Kecuali besok-besok di akhirat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, maka otomatis surgalah tempat kita berada. Amin. Allahumma. Nah, karena Pak Bajeng, Pak Tambah banyak maca solawat, Pak Istiqomah maca solawat, karena arpan lah tabungan kula ban sambian bebileh malee maringin syafaat oleh Nabi Muhammad. Amin. Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhiran dari dan kula mana bi pada kacang kolang kan kalau kotan dari dan kula pribadi dan kula nyon pamapan bu isoting. Ayo pamapan jangan terjaga. Senyum lu jangan ngangang. Ya boleh gila isoting orang ngangang biar orang kesenian. Tak lepur sampai tenggelam ya bos. Oh, sopo iku? Iku aku petok ngantuk. Temu pas nang. Tadi akhiran dari dan gula menabi benda kacang kolangan kelopotan dan gula nyon sapora siso kumba tesah nyon sewu ngapora cangkolang benikeng niat mamala karena inilah beberapa yang saya sampaikan memang betul-betul ada dasarnya di kitab. Matur moga napa si dan gula sampai yakin tadi ilmu saya manfaat. Bisa ajaran lagi ibadah kula ban sambian ka Allah tambah mapan, bisa tambah mapan juga ibadah ke sesama manusia. Akhiran wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.